Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Hari ini 4/5/2022. Kebetulan saya ronda-ronda dekat laman saya. Hari ini saya akan review satu variety buah, iaitu buah longan. Namun dia bukan kategori longan yang biasa, sebab agak menarik juga variety ni sebab dia mudah berbuah. Boleh tanam dalam space yang kecil, serta hasil dia sangat cepat. Bawah pada setahun dah boleh bubuhkan hasil. Okey, untuk red ruby longan. Okey, ini red ruby longan yang saya tanam di laman saya, di dalam pasu. Dan kalau kita tengok ni, bunga yang tak jadi lah. Okey, ini dia punya daun, bentuk daun. Dan situ kita dapat satu gugusan buah, dua gugusan buah dan sedang masak. So hari ni kita akan cuba petik satu. Ni rasanya dah masak red ruby longan ni. Kita ambil satu. Ni pun ada lagi. Kena selfie untuk buktikan red ruby longan ni. Gila, red ruby longan. Agak kawan-kawan tak jelis. Okay, kita petik. Nampak ujung ni, nampak masak elok. Okay, try rasa lah red ruby longan. Mencabar. Untuk pengetahuan, red ruby longan ni famous dekat Indonesia. Kalau kat Malaysia dia tak apa famous lagi. Dia masih variety baru. Tapi saya cuba tanam dalam pasu dan alhamdulillah membuahkan hasil untuk kali ketiga. Kali ketiga dah bubuh red ruby longan ni. So, apa lagi? Kita akan cuba red ruby longan. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni dia punya isi macam longan biasa, tapi nampak clear, berkristal. Macam tu dia punya isi dah. Kalau rasa ni untuk kali ketiga memang sentiasa rasa, akan rasa sangat manis. So kita akan rasa red ruby longan. Manis siut. Macam isi leci. Memang manis. Untuk kawan-kawan yang ingin cuba menanam variety ni, sangat disyukan sebab mudah berbuah. Dia tanam dalam pasu pun boleh berbuah. Sekitar 6 bulan dah berbuah. Kemudian rasa dia pun unik, manis, berair sedikit dan ada sedikit kelainan lah. After taste dia, dia melekat dia punya manis tu dekat kita punya tekak lah. Itulah sedikit sebanyak mengenai red ruby longan ni yang saya tanam dalam pasu. Semoga info ni bermanfaat untuk semua kawan-kawan yang dah ada tanam ataupun sedang tercari-cari variety longan yang untuk ditanam di dalam pasu ataupun di laman yang mempunyai saiz yang kecil. Semoga bermanfaat hendaknya. Terima kasih atas subscribe anda. Sekian, assalamualaikum. Fuh, bersemut siut.
kata manis tak manis, tak tahu nak kata lagi lah, tak tahu nak kata.